Di video kali ini, gue bakalan unboxing baju dari Wave Simple. Kayak apa bajunya? Kita bumper dulu ya. Selamat datang di channel Wave Motovlog bareng gua Adit di sini. So ya, apa kabarnya nih kalian semua nih? Semoga kalian baik-baik aja ya dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. So ya, seperti yang gua bilang tadi di awal, gua mau unboxing baju kiriman dari Wave Simple. Tapi sebelum kita masuk ke video unboxingnya, gua mau ngasih tahu dulu nih buat kalian yang baru pertama kali datang atau ngeklik channel ini. Gua kasih tahu dulu kalau channel ini tuh isinya tentang riding vlog, test ride, dan juga review motor-motor dengan modifikasi Thailand style. So buat kalian yang tertarik dengan hal-hal dunia modifikasi, khususnya di dunia Thailand look style gitu, gak usah ragu, langsung aja klik tombol subscribe dan juga jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Wave Motovlog tentunya. Anjay, baya nice. Ya, kita langsung masuk ke video unboxingnya ya. Oke, langsung aja kita buka paketannya ya, kameramen. Oh my fucking god damn. Ya, ini dia kirimannya dari Wave Simple Bogor, kelihatan gak? Nah ya, kelihatan ya. Ya, jadi ini tuh isinya baju dan gue dikasih apa ya bahasanya, endorse kali ya. Nggak tahu juga, pokoknya dia bilang mau ngirim baju, ya udah kirim aja, gue kirim alamat segala macam dan ya gue bikinin video unboxingnya. Soalnya jarang-jarang gue dapet baju. Terakhir gue dapet baju dari Real Motai ya, Real Motai ID. Itu juga sempat gue huntingin juga. So ya, langsung kita buka ya. Gunting. Aku mau punya gunting. Oke, langsung kita buka ya. Ini gue bukanya gimana? Ini ada lebihan apa sih nih? Gue malah takut kebuka anjir. Kebuka, kegunting anjir. Ini kayak bungkus stripping ya, bulat gini ya. Jadi kalau misalnya kalian beli stripping online tuh pasti bungkusnya kayak gini nih. Gue ngeri kena bajunya doang. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu Wave Simple itu apa, Wave Simple itu salah satu akun Instagram yang isinya foto-fotonya tuh foto-foto Wave yang simple-simple. Gitu banget anjir. Ya, kalau kalian penasaran, follow aja IG-nya di sini, @wavesimple. Ntar gue juga kasih link-nya di deskripsi. Kalian bisa langsung klik dan langsung menuju ke akun Instagram-nya dia. Wow. Ini langsung tuh, langsung bener-bener literally langsung baju gitu loh. Jadi agak ngeri ya. Oh enggak, bukan baju. Ini emang kan dia diplastikin. Jadi kena gitu. Aduh anjir. Plastiknya kegunting ternyata. Aduh, gimana dong? Jadi ini tuh plastik bajunya tuh nempel ke lakban. Nih. Wow. Oh, gue dapet size M. Dikasih size M ternyata. Ya, ini dia bajunya. Mana sih? Oh, kebalik ya. Wave fucking simple. Ya. Ini gue dikasih size M. Dan ini juga ada stiker juga. Stikernya lumayan lumayan biasa aja ya. Anjir. Nah, kalau dibandingin sama stiker gue, jauh lah. Ini ya stiker-stiker standar komunitas kalau buat dikasihin ke orang-orang. Ngerti gak sih? Jadi kalau ada stiker buat tukeran gitu, bahannya kayak gini. Wave Simple. Alright, baby. Ya, kita stikernya singkirin dulu. Gue mau review bajunya. Wow. Ya, ini depannya Wave Simple dan ini belakangnya. Di belakangnya ada Honda Wave 125R dan juga Honda Wave 125S. Ini yang atas Karisma, yang bawah Supra 125 kalau di Indonesia. Terus ini ada tulisannya Wave Simple. Atasnya juga sama Wave Simple ya. Wow.
Kalau dari bahannya sih, bahan bajunya ya. Kalau dari bahan bajunya sih bagus, tipis, terus juga kayaknya sih adem dipakainya. Terus juga sablonannya juga pakai Plastisol ink ya. Ini kalau di scratch itu apa ya? Balik lagi ke semula gitu loh. Kalau misalnya kayak rubber gitu kan, biasanya kayak retak-retak gitu kan. Nah, bagus sih. Ya, coba gue pakai kali ya. Pakai jangan nih, pakai lah ya. Oh shit bro. Ya, gue udah pakai bajunya, ternyata adem parah. Bukan adem parah sih, emang ruangan gue adem ya. Tapi gak tau ntar mungkin gue kalau ada waktu gue huntingin juga bareng ciwi-ciwi, pirang-pirang gimana gitu. Ya ini pelak-pelaknya. Kelihatan gak? Ya pokoknya kayak gitu ya. Ya, buat kalian yang pengen baju kayak gini juga, kan biasanya kalian sering DM gue tuh nanyain, bang baju wave mana, baju wave mana. Bukan baju wave motovlog ya, bukan ya, tapi nanyanya baju wave. Gue paham sih, kalian pengen punya baju yang menginterpretasikan lah. Belibet banget aja, yang apa ya, mengekspresikan kalau lu tuh user wave gitu. Gue paham sih, gue pun juga dulu nyari-nyari gitu loh, nyari-nyari baju wave gitu loh. Cuma kan zaman dulu belum ada kayak gini, akun-akun Instagram kayak gini gitu loh. Jadi ya buat kalian yang pengen beli baju wave, kalian bisa follow IG-nya Wave Simple di sini. Dan kalau nggak salah baju ini dijual kisaran harga sekitar 125 sampai 135 deh, gue lupa. Pokoknya ntar kalian cek aja di Instagramnya. Dan ya bisa kirim-kirim seluruh Indonesia. Oke guys, thank you Wave Simple. Mungkin segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman kalian juga sosmed kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys, stay chill and always level up. Bye bye.